Bram cenderung karyanya menukik dan detail, tetapi adiknya, salah seorang adiknya yang bernama Susilo Tur itu nulis banyak, tetapi sering lepas dari konteks yang dia bicarakan, sehingga istilah saya itu ya rada dilewer begitu atau menggok gitu dari konteks yang dia maksud. Cerita ada yang bilang bahwa Pram mulai belajar menulis itu umur 15 tahun. Tahun 47 kalau nggak salah, Pram pernah pulang ke Blora dari Jakarta, itu membawa buku pertama yang dibacakan di depan kami, yaitu Keranji dan Bekasi Jatuh. Itu buku pertama yang saya pernah baca. Sampai kemudian lahirlah buku-buku yang lain ketika dia menjadi seorang gerilyawan dalam kota Betawi, Jakarta, ditangkap Belanda, dipenjara di Bukit Duri dan di Bukit Duri, Jakarta, dan disitulah mulai lahir karya-karya yang lain seperti perburuan, korupsi, apalagi di situ keluarga gerilya di tepi Kali Bekasi dan sebagainya. Itu masa yang oleh Pram disebut masa remaja karya dia. Masa dewasanya adalah ketika Pram mulai diganggu oleh kekuasaan. Misalnya dia sudah dibebaskan dari Belanda, zaman Orde Lama, ditahan oleh Orde Lama, yaitu di bawah pimpinan Nasution waktu itu sebagai militer, ketika dia nulis Hoakyo di Indonesia. Zaman Orde Baru, Pram sekian puluh tahun dipenjara di Pulau Buru, dan di sanalah lahirnya karya-karya Pram yang monumental seperti Bumi Manusia, Anak Arok Dedes, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, Rumah Kaca, dan sebagainya. Tetraluginya mendunia sampai 6 kali dicalonkan menjadi dapat hadiah Nobel dari Swedia atau Norwegia itu. Tapi nggak pernah berhasil. Tapi Pram sendiri pernah mengatakan, saya menulis bukan untuk mencari hadiah, tapi ingin supaya buku itu dibaca dan bukan dibakar. Bapaknya Pram itu kelahiran Kediri, Ngadilue, anak penghulu. Menurut ceritanya, dia kepengen jadi santri seperti orang tuanya. Tapi orang tuanya mati muda, terus ada orang yang kepengen membiayai Pram itu melanjutkan sekolah sesudah tamat dari HPS. Nah, itu dia kemudian sekolah guru di Yogyakarta. Kelahirannya bapaknya Pram itu tahun 1896. Punya adik 9. Orang tuanya mati muda, terus disekolahkan oleh seorang kaya. Disekolahkan di sekolah guru, Quick School di Yogyakarta. Sampai tamat, terus pulang kembali ke Kediri untuk jadi guru. Ketika dia berangkat itu seperti seorang yang sangat miskin.
kok pulang-pulang dipanggil Menhir, tuanku. Dia merasa malu, terus oleh terobsesi ketika meninggalnya Kartini di Rembang, yang diiringi oleh kira-kira 15 km dari Rembang sampai ke Bulu, bapaknya Tur itu kepengen tinggal di Rembang, yaitu kepengen terobsesi karena Kartini meninggal itu. Jadi dia kemudian pindah ke Rembang dan jadi guru HIS di sana. Dia kawin kemudian dengan anaknya penghulu Rembang, Haji Ibrahim, bernama Siti Saidah. Ketika Blora kedatangan Dr. Sutomo, pendiri Budi Tomo, mendirikan Budi Tomo sampai kelas 2 di Blora, itu pindah tugas ke Batu Raja Sumatera dan kemudian ke Belanda dan Jerman. Sekolah yang ditinggalkan oleh Dr. Sutomo itu mengalami kebangkrutan. Bupati Blora yang anggota BO Budi Tomo bernama Tirtonegoro mencari penggantinya. Bapaknya Pram yang ada di Rembang itu tertarik karena ketika dia sekolah guru di Yogyakarta, pas di Yogyakarta di mana bapaknya Pram sekolah itu ada kongres pertama Budi Tomo. Jadi Pram itu ketemu sendiri dengan Dr. Sutomo, Wahidin dan sebagainya. Itulah yang menyebabkan ketika sekolah yang didirikan Dr. Sutomo bangkrut, mengalami kemunduran, bapaknya Pram itu siap untuk menggantikan sekolah yang didirikan oleh Dr. Sutomo tadi. Jadi bapaknya Pram dengan istrinya pindah ke Blora dan mendirikan Institut Budi Utomo di Blora. Terserah aja, Pram itu adalah pengganti orang tua, kakak tertua, teman seprofesi, dan lain-lain. Tapi Pram juga musuh saya. Pram misalnya senang dikritik. Tapi karena dia punya prinsip, kritik saya, bantai saya, berarti buku saya Anda baca. Saya juga sama, kritik saya, bantai saya, tapi saya minta syarat. Bikin kritik Anda, supaya Anda bisa melebihi saya. Itu Pram adalah seorang pengarang, saya penulis. Pengarang itu menulis dengan renungan. Saya menulis apa saja, fakta. Ya, kadang-kadang saya tambah juga fiksi. Seperti juga Pram menggabungkan fakta dengan fiksi. Yang jelas saya adiknya Pram, tapi kita sependapat sama sebagai pengarang dan penulis. Tapi jelas bahwa saya harus kan mengalahkan Pram dalam berbagai segi. Kalau guru tidak bisa dikalahkan oleh murid, berarti negara itu, masyarakat itu statis. Saya sudah mengalahkan Pram dalam berbagai hal. Masih ingat dengan keluarga ini? Keluarga bersahaja yang penuh dengan cerita, sukacita, air mata, dan inspiratif, kini hadir kembali di layar televisi Anda. Little House on the Prairie, hanya di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Sekarang Anda dapat menikmati tayangan TVRI nasional kapanpun. Juga Anda dapat menikmati tayangan dari daerah asal Anda dari 29 stasiun daerah di seluruh Indonesia, dimanapun. Seru kan? Yuk, kita streaming! Anda hanya tinggal mendownload aplikasi TVRI Live Streaming di gadget Anda melalui Google Play Store bagi Anda pengguna Android dan App Store bagi Anda pengguna iPhone. Anda juga bisa langsung mengaksesnya lewat website www.tvri.co.id/live. Mudah kan? Nikmati tayangan informasi terkini dan program-program menarik TVRI secara online
dengan kualitas tayangan yang lebih baik setiap saat sesuka Anda. Saya lahir 17 Februari 1937, anak nomor 6. Kalau kakaknya Pram hidup, anak nomor 8. Nama saya, kalau anak nomor 8, nama saya itu bukan Tor, tapi Krishnamurti. Hidup itu cuma fakta dan kenyataan. Ternyata saya dianggap sebagai anak nomor 7, jadi nama saya Tor. Artinya tansa ora enak rasane. Saya juga bodoh seperti Pram. Nah, itu saya dapat pencerahan ketika kelas 3 SMP kepengen kenal sama seorang wanita. Nah, itu membuat saya jadi cerdas. Lulus SMP matematika 10, SMA 10. Matematika dan ekonomi. Jadi tamat SMA saya kuliah di Akademi Keuangan Bogor. Walaupun nilai saya tidak tertinggi, tapi saya lulusan terbaik dari akademi itu. Terus saya ikut menasionalisasi perusahaan Belanda Triangle Corporation menjadi perusahaan negara yang bernama Marga Bakti. Jadi saya termasuk pejuang NKRI karena saya jadi sukarelawan tanpa ada yang nyuruh, tanpa dibayar, dan tanpa minta ganti rugi. Itu kata Tan Malaka. Begitu ada kesempatan untuk belajar di Rusia, karena dulu itu tahun 57, Perdana Menteri Rusia Uni Soviet Khrushchev pernah datang ke UGM Jogja dan berjanji melihat mahasiswa Indonesia begitu antusias untuk mendirikan perguruan tinggi bagi anak-anak Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Terus tahun 60 berdirilah universitas itu. Dan tahun 62, angkatan ketiga, saya berhasil lulus seleksi dari Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan. Di samping ada PDK. Saya ambil ekonomi karena nilai saya matematika dan ekonomi 10. Maka saya masuk universitas itu yang kemudian menjadi Universitas Patrice Lumumba. Saya lulus master perencanaan, terus melanjutkan studi karena nilai saya enggak magna cum laude, saya harus melakukan penelitian dulu selama 2 tahun di berbagai mall di Moskow. Kemudian saya melanjutkan studi untuk S3 di Institut Perekonomian Rakyat Plekhanov. Nah, itu lulus tahun 1971. Nah, saya kepengen pulang sesuai dengan perjanjian dengan Departemen Perguruan Tinggi itu. Minimum saya harus kerja pada pemerintah 10 tahun. Tapi nggak bisa pulang karena harus wajib lapor dulu selama 2 tahun. Dan baru 1973 saya bisa pulang ke Indonesia. Di Indonesia langsung saya ditangkap dari lapangan terbang dan diperiksa oleh imigrasi. Alasannya saya melanggar aturan imigrasi karena paspor saya dicabut. Paspor dicabut karena saya tidak hadir ketika ada acara tahlilan 6 jenderal yang gugur dalam peristiwa 65 itu. Saya tidak hadir. Dianggapnya saya pengkhianat dan saya makanya disuruh wajib lapor. Nah, itu sesudah diperiksa di imigrasi langsung dijebloskan di penjara Kebayoran Lama, pusat pemeriksaan
Tapol G30S selama hampir 6 tahun, dan tepat 50 tahun Sumpah Pemuda, saya dibebaskan dari penjara rumah tahanan militer Jalan Budi Utomo Jakarta. Ya itu. Ya, kalau menurut aturannya, kenapa kok saya dianggap salah itu, ya karena dianggap mengikuti ajaran Marxisme Leninisme. Padahal terus terang aja, saya seorang homo politikus, tapi saya bukan anggota partai dan saya adalah manusia bebas. Itu sebabnya saya kemudian ditahan. Tapi buat saya itu enggak masalah. Saya tidak dendam pada siapapun. Tapi memberi saya pendapat bahwa saya harus mengoreksi diri saya sendiri. Saya harus belajar dan mendidik diri saya sendiri. Sudah saya bebas, sudah saya jadi segala macam tugas dari dosen, rektor, dari pemulung, jadi apa saja di berbagai tempat di Jakarta, termasuk di Bekasi hampir 25 tahun. Terus seperti ada intuisi, saya terus pulang ke Blora untuk menjaga warisan terakhir dari bapak saya yang mau roboh. Dengan uang pembongkaran rumah, warung, dan tanah saya yang laku terjual semua itu, saya bangun kembali rumah masa kecil Pram tahun 2004. Ketika Pram meninggal tahun 2006, saya hadir di Jakarta. Tapi untuk memperingati Pram, supaya mudah mengingatnya, saya buat perpustakaan Pak Taba seperti pas meninggalnya Pram tahun 2006, 30 April. Jadi berdirinya Pak Taba ini adalah bersamaan dengan meninggalnya Pram dengan umur 81, 83 hari. Tadinya saya namakan Pak Taba adalah Pramudya Anantatur Anak Blora. Kemudian saya perkeras lagi, Pramudya Anantatur Anak Blora Asli. Ketika terjadi huru-hara tentang orang Tionghoa itu, saya anggap terlalu ekstrim nama anak dari Blora Asli, itu saya ubah sesuai dengan karya Pram dalam Bumi Manusia itu, anak semua bangsa. Jadi saya buat menjadi perpustakaan Pramudya Anantatur Anak Semua Bangsa. Saya tahu bahwa Indonesia itu dulu zaman kolonial itu orang-orang pelajar itu banyak membaca. Tapi begitu revolusi terjadi itu terbalik. Budaya membaca sangat rendah di Indonesia. Saya kepengen orang Indonesia juga seperti bangsa lain cerdas karena dimulai dengan membaca. Seperti quote Pram tahun 65 ketika perpustakaannya dibakar dengan 10.000 bukunya itu, lahirlah kata-kata Mutiara Pram, bacalah dan bukan bakarlah. Itu angkatannya Pram, angkatan 45, saya angkatan 66. Saya buat quote baru, bacalah dan bakarlah dengan titik-titikmu. Isinya ya gampang lah, semangatmu membaca dan menulis itu. Nah, itu sejarah riwayatnya hidup Pram. Maksudnya ya supaya masyarakat sekitar itu mau gemar membaca. Tanpa membaca, kita akan selalu menjadi bangsa yang ketinggalan. Itu tujuannya itu. Saya sudah punya pendapat, itu kata Mutiara saya ambil dari Ploto Sinahara. Dia mengatakan, Anda belum manusia kalau tidak mengerti hakikat diri sendiri. Dan saya sudah menemukan hakikat diri sendiri itu, yaitu menjadi manusia yang punya fungsi. Fungsi saya adalah menciptakan nilai lebih supaya bisa menghidupi diri sendiri, keluarga dan generasi yang akan datang. Tapi petani, buruh itu juga pencipta nilai lebih, tapi bersifat relatif. Artinya masih dibebani oleh berbagai syarat. Kalau petani ya
bibit, arus unggul, hama, banjir, kemarau panjang. Nah, itu semua gangguan untuk menciptakan nilai lebih itu. Jadi petani itu menciptakan nilai lebih yang tidak absolut tapi relatif. Sedangkan buruh tergantung pada majikan, pelit apa tidak. Kalau saya penciptakan nilai lebih yang bersifat absolut, cuma perlu tenaga dan waktu. Apapun yang saya ambil itu barang yang sudah tidak ada gunanya, saya buat menjadi berguna. Nah, itulah absolutnya di situ. Ya, karena saya kepingin jadi manusia yang menciptakan nilai lebih buat diri sendiri, buat keluarga dan generasi yang akan datang, saya memilih memulung sebagai satu-satunya cara untuk menghidupi diri saya sendiri melalui fungsi tadi. Kalau nanti saya pada suatu kali sudah lumpuh, buta, tuli, dan tidak bisa memberi makan diri sendiri, saya adalah seorang individualis dan saya adalah seorang nihilis. Kalau perlu, saya minta mercy dying, bunuh aja saya. Nah itu, sementara ini saya masih punya fungsi. Nah itulah menciptakan nilai lebih absolut, itulah jadi pemulung. Barangkali pulungan saya itu bukan cuma diri sendiri, ternyata juga memberi hidup pada orang lain. Contohnya, barang-barang yang saya ambil, diambil orang lain dengan saya memperoleh uang. Dengan uang itu saya beli ayam, saya ternakkan ayam. Dari ayam saya beli kambing, saya ternakkan kambing. Dan di sini beberapa tetangga sudah membeli bibit ayam dari saya, berarti di samping menghidupi diri sendiri, saya juga menghidupi orang lain. Apakah itu jelek? Saya kira paling bagus. Menurut saya, orang lain merasa terhina. Dokter kok jadi pemulung, itu urusan mereka. Buat saya tidak makan dari mereka. Itu kebanggaan saya, dan saya bangga jadi pemulung. Karena dia memberi kenikmatan abadi. Menulis lebih cepat dari dalam 13 tahun. Buku yang paling populer yang saya buat itu ketika saya terbitkan tahun 62-63 oleh penerbit dari Bukit Tinggi Nusantara namanya, tapi ada agennya di Jakarta. Dua buku waktu itu, buku anak-anak dua-duanya. Terus sekarang buku itu saya terbitkan ulang dan saya tambahi menjadi seluruhnya, kira-kira saya buat selama 30 tahun. Ternyata itu buku yang terpopuler di Indonesia, karena buku itu sudah hanya dalam tempo 3 tahun sudah dicetak 4 kali. Dan kemarin dapat hadiah pertama novel terbaik Jawa Tengah ini, buktinya itu. Nama judulnya adalah Dunia Samin. Isinya yang utama adalah Samin adalah sufinya orang Jawa. Saya punya versi bahwa Mahatma Gandhi dari India dengan ahimsanya adalah muridnya tokoh Samin Sentiko, Samin Suro Sentiko. Kalau melihat Anda buku sucinya, Samin itu punya kitab suci, namanya Tapel Adam. Dua versi di situ, saya ambil versi satu aja. Tapel Adam artinya tanah sekepel asal dumadineng menungso. Nah, jadi manusia itu asalnya dari tanah sekepel. Nah, itu jadi dia adalah seorang material kalau melihat di situ. Tapi kalau lihat versinya yang kedua, tanah dikepel-kepel asal dumadineng menungso. Siapa yang ngepel-kepel tanah? Itu adalah pihak kekuatan luar dari manusia. Barangkali ya kita kenal sebagai Tuhan.